manusia telah menemui keajaiban yang tidak mampu diimpikan oleh nenek moyang kita, yang mula-mula menjengah realiti alam semula jadi dan juga pelopor dunia astronomi. Manusia telah melintasi sistem suria dan menghantar kapal ke bintang terdekat. Kita terus mencari elemen penting kehidupan jauh di luar bumi. Jika kita benar-benar mendambakan tujuan berlayar ke alam kosmik, maka marilah kita cari tujuan dan matlamat yang bernilai supaya kita dapat mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan. Teleskop James Webb telah berjaya merakam imej terawal pembentukan alam semesta kita dan secara rasminya mendedahkan imej-imej mempesonakan medan angkasa jauh paling jelas pernah dirakam oleh manusia setakat ini. Gugusan galaksi yang berusia 100 juta tahun selepas dentuman besar. Nebula yang melahirkan bintang dan mengesan ciri-ciri atmosfera eksoplanet gas gergasi yang jauh lebih besar dari mushtari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dalam bangunan khusus seperti ini, NASA membina mesin baru untuk sains. Teleskop angkasa James Webb ialah koleksi kompleks instrumen saintifik yang direka untuk menangani beberapa soalan terbesar dalam astrofizik. Webb mempunyai 4 instrumen yang terkandung dalam modul instrumen sains bersepadu atau ISIM, terletak betul-betul di belakang cermin utama. Kesemuanya direka untuk memerhati cahaya inframerah yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Inframerah ialah panjang gelombang cahaya yang lebih panjang, terletak pada spektrum elektromagnet di luar kemampuan mata manusia untuk melihat. Kita dapat merasai cahaya inframerah sebagai satu bentuk haba. Setiap instrumen memainkan peraturan saintifik yang berbeza. Kamera inframerah dekat atau NIRCam yang utama. Sistem pengimejan NIRCam akan meneropong masa silam untuk mengkaji pembentukan bintang dan galaksi terawal. Salah satu aspek reka bentuknya termasuk keupayaan untuk menyekat cahaya daripada suatu objek terang sekaligus menyalahkan objek malap berdekatan dan seterusnya dikaji. Ini bermakna, selain melihat objek jauh dari zaman awal alam semesta, saintis berharap untuk mengkaji aspek planet yang mengorbit bintang berdekatan. Peranan utama dalam proses penjajaran 18 cermin utama, cermin kedua dan cermin pengemudian menggunakan teknik pintar yang dipanggil Wavefront Sensing and Control. Salah satu cara terbaik untuk mengetahui maklumat baru tentang objek jauh adalah melalui analisis cahaya. Objek tersebut memancarkan spektrograf inframerah dekat atau NIRSPEC yang akan mengumpul maklumat spektrum tentang objek jauh untuk menentukan komposisi, suhu, halaju dan jisim. Untuk melakukannya, NIRSPEC akan menggunakan teknologi unik yang dipanggil Micro Shutter Array. Ia merupakan koleksi pengatup mekanikal yang luar biasa. Setiap satunya tidak lebar daripada ketebalan rambut manusia yang boleh mengumpul data resolusi tinggi secara serentak daripada sehingga 100 objek yang jauh. Panjang gelombang cahaya yang berbeza memberikan maklumat yang berbeza dan setiap instrumen saintifik Webb mendedahkan dapatan yang berbeza pada setiap spektrum inframerah. Instrumen inframerah pertengahan atau MIRI akan melihat panjang gelombang yang lebih lama sedikit berbanding instrumen lain. Ini bukan sahaja akan menghasilkan imej yang luar biasa, tetapi ia juga akan membolehkan saintis mencari planet di sekitar bintang yang jauh. Debuan cahaya bintang dalam cakera protoplanet dan komet serta asteroid di kawasan kejiranan sistem suria kita sendiri. MIRI ialah instrumen paling sejuk di Webb yang beroperasi pada negatif 266 darjah Celsius. Paparan artis ini menunjukkan laluan untuk modul spektroskopi resolusi sederhana atau MIRI
Walaupun mod spektroskopi resolusi rendah direka untuk memerhati objek tunggal dan padat seperti galaksi yang sangat jauh atau bintang tunggal, MIRI boleh menghasilkan spektrum keseluruhan pada medan penglihatannya. Kita akan menyelusuri struktur mekanikalnya dengan 3 pasang tupang gentiang karbonnya yang menonjol yang akan melekatkannya pada petak instrumen Webb di bahagian belakang teleskop. Pancaran cahaya yang datang dari teleskop kemudiannya ditunjukkan dalam warna biru tua memasuki instrumen melalui cermin yang terletak di bahagian atas instrumen dan bertindak seperti periskop. Kemudian, satu siri cermin mengubah hala cahaya ke bahagian bawah instrumen di mana satu set 4 modul spektroskopik terletak. Setibanya di sana, pancaran cahaya dibahagikan dengan unsur optik yang dipanggil dacroics dalam 4 cahaya yang sepadan dengan bahagian berlainan di kawasan pertengahan inframerah. Setiap alur memasuki unit medan integralnya sendiri. Komponen ini berpecah dan memformat semula cahaya dari seluruh bidang pandangan, sedia untuk disebarkan ke dalam spektrum. Ini memerlukan cahaya untuk dilipat, melantun dan terbelah berkali-kali, menjadikan salah satu laluan cahaya web yang paling kompleks. Untuk menamatkan pelayaran yang menakjubkan ini, cahaya setiap pancaran disebarkan oleh parutan berlawan menghasilkan spektrum yang kemudiannya memancar pada 2 pengesan MIRI. Ia merupakan satu kejuruteraan yang menakjubkan. Bahagian keempat sud instrumen Webb ialah Near Infrared Imager dan Slitless Spectrograph yang berfungsi bersama dengan penderia bimbingan serbaboleh akan mencari cahaya purba di alam semesta dan maklumat tentang planet di sekeliling bintang yang jauh. Penderia bimbingan yang baik membantu memastikan teleskop menghala tepat pada satu arah dikehendaki dengan sempurna. Gabungan instrumen ini telah memberikan kita beberapa imej menakjubkan alam semesta. Webb menghantar data sains ke bumi menggunakan pemancar radio frekuensi tinggi, antena radio besar yang merupakan sebahagian daripada Deep Space Network NASA, akan menerima isyarat dan memajukannya ke pusat sains dan operasi Webb di Institute Science Teleskop Angkasa di Baltimore, Maryland, Amerika Syarikat. Dan dari sini, saintis menerima imbasan imej-imej menakjubkan angkasa jauh dan terawal. Ini adalah imej angkasa terjauh pernah direkodkan dan dirakam oleh teleskop James Webb. Menurut NASA, imej ini ibarat sebutir pasir di lengan kita. Bayangkan dalam satu potret ini sahaja mengandungi jutaan galaksi dan bintang yang berusia 100 juta tahun selepas Big Bang. Paparan imej menunjukkan gugusan galaksi SMACS 0723 ini diambil dengan pelbagai panjang gelombang dengan tempoh masa 12.5 jam. Di sini anda dapat lihat latar belakang ruang angkasa yang gelap. Beribu-ribu galaksi muncul di seluruh pandangan. Bentuk dan warna mereka berbeza-beza, ada yang warna oren, yang lain berwarna putih. Kita juga dapat melihat struktur-struktur kecil dan malap jauh dan terdalam di imej ini, di mana ia tidak pernah dilihat sebelum ini. Untuk pengetahuan anda, imej ini memaparkan objek berusia 4.6 bilion tahun. Pemerhatian terperinci Webb terhadap planet panas dan gebu ini di luar sistem suria kita mendedahkan tanda-tanda air yang jelas. Bersama-sama dengan bukti awan yang tidak dapat dikesan oleh kajian terdahulu tentang planet ini. Dengan pengesanan air pertama Webb dalam atmosfera eksoplanet, ia kini mengkaji ratusan sistem lain untuk memahami apakah elemen-elemen atmosfera planet lain. Nebula planet merupakan awan gas yang kembang mekar mengelilingi bintang yang hampir mati, berada kira-kira 2,000 tahun cahaya jauhnya. Di sini, teropong inframerah Webb yang berkuasa membawa bintang kedua yang sedang mengharungi sisa-sisa hayat terakhir kepada pandangan penuh buat kali pertama. Dari lahir hinggalah mati, sebagai nebula planet, Webb boleh meneroka selubung debu dan gas, bintang yang semakin tua yang mungkin suatu hari nanti menjadi bintang atau planet baru. Pandangan Webb tentang kumpulan galaksi padat ini yang terletak dalam buruj Pegasus, menembusi selubung debu yang mengelilingi pusat satu galaksi untuk mendedahkan halaju dan komposisi gas berhampiran lohong hitam supermasifnya. Kini, saintis boleh mendapatkan pandangan yang jarang berlaku dalam perincian yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bagaimana galaksi yang berinteraksi mencetuskan pembentukan bintang antara satu sama lain.
dan bagaimana gas dalam galaksi ini terganggu. Pandangan Webb pada cenderam kosmik di Carina 6 bulan mendedahkan fasa terawal dan cepat. Pembentukan bintang yang sebelum ini tersembunyi. Webb dapat melihat bintang yang baru terbentuk dan mengkaji gas dan debu yang membentuknya. Jelas sekali James Webb yang bernilai 44 bilion ringgit ini benar-benar jelas dan berada pada kedudukan yang baik dalam mencerap masa silam kejadian. Astrolab berharap lebih banyak kejutan dapat didedahkan sekaligus mengagumi kehebatan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.